Komitmen Partai Perindo terhadap masyarakat kembali ditunjukkan melalui berbagai program. Di Manado, Sulawesi Utara, Partai Perindo memberikan gerobak dan modal usaha kepada pedagang kecil. Sementara di Karangasem, Bali, Partai Perindo mengerahkan mobil ngayah dan ambulans mendukung kegiatan keagamaan umat Hindu. DPW Partai Perindo Sulawesi Utara bersama DPD Partai Perindo Kota Manado memberikan bantuan gerobak dan modal usaha kepada Bobby Lukas, seorang pedagang kecil di Kota Manado. Gerobak baru ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan para pedagang kecil sehingga mampu mengangkat perekonomian keluarga. Peduli sama saya sampai dapat membantu saya untuk dapat roda baru. Yang kalau bapak-bapak lihat roda saya sudah pada ambruk. Ke depan pastinya akan ada lebih lagi untuk bantuan-bantuan termasuk untuk UMKM. Harapannya yang ada di Kota Manado ini bahwa Partai Perindo bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Sementara itu, pengurus DPW Partai Perindo Bali ikut berpartisipasi dalam upacara Segara Kerti, Pura Luhur Puncak Sari Bukit Cemeng, di Pantai Mimba, Desa Padang Bayi, Kabupaten Karangasem. Partai Perindo mengerahkan mobil ngayah dan ambulans dalam upacara yang diperingati setiap 200 tahun sekali itu. Untuk memberikan dukungan, mengantarkan sarana-prasarana upacara, dan termasuk ambulan juga untuk mengantisipasi. Ini adalah kegiatan terbesar sepanjang sejarah yang diketahui oleh para tetua-tetua kami, yang sebelumnya belum pernah menyelenggarakan acara sebesar ini. Kontribusi ini merupakan bentuk nyata partai bernomor urut 16 ini untuk mendukung kegiatan pelestarian adat dan seni budaya. Tim Liputan iNews melaporkan.